الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fiddin anzani wa azakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada kajian rutinitas kita, yakni rutinan kita, pekanan kita, membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita telah sampai dalam pembahasan Isra Mi'raj, di pembahasan ujung-ujung dari kisah Isra Mi'raj. Sebelumnya kita sudah jelaskan panjang lebar mengenai kisah Isra Mi'raj, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan atau ada beberapa sebab. Di antaranya ialah tentunya yang paling utama merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umatnya tentang ibadah yang sangat agung, yaitu salat. Ya, ibadah yang sangat agung bagi kaum muslimin yaitu salat. Maka Allah perintahkan Rasulullah, ya, menerima perintah salat itu secara langsung. Ya, langsung berhadap-hadapan antara Allah dan Rasulullah. Makanya Allah, ya, mi'rajkan Rasulullah Muhammad SAW sampai tinggi, sampai mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama, dan itu jelas dari kisah tersebut, jelas menyatakan atau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-ali, tinggi, maha tinggi secara kedudukan maupun secara wujud, secara hakikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi kedudukan, dan juga hakikat Allah itu memang tinggi di atas. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas dan jelas menjelaskan bahwasanya Allah ada di atas arsy, di langit. Kemudian sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena untuk menghibur beliau, menghibur Rasulullah yang tengah bersedih. Dikarenakan Rasulullah sedang mengalami kesedihan yang mendalam diakibatkan telah meninggalnya dua orang yang sangat beliau sayangi, yaitu Abu Thalib, paman beliau, dan Khadijah, istri beliau. Dan itu merupakan kesedihan yang sangat mendalam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan beliau supaya menjadi penghibur bagi beliau, dan Allah tunjukkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaan Allah
Allah tunjukkan kepada Rasulullah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah Allah tunjukkan kepada orang lain. Allah tunjukkan, Allah naikkan Rasulullah sampai tinggi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, di situ ya, ada Baitul Ma'mur, tempat beribadahnya malaikat, kemudian ditampakkan surga neraka, dan seterusnya dan seterusnya, dan ditampakkan begitu indahnya apa yang terjadi di langit sana. Setelah Rasulullah SAW pulang membawa oleh-oleh yang sangat agung ya, berupa perintah sholat, kita sudah jelaskan bahwasanya kemarin reaksi sikap daripada manusia setelah mendengar kisah Isra Mi'raj itu dari Rasulullah. Dari orang-orang kafir mereka semakin kufur. Dari orang-orang mukmin mereka sampai ada yang ragu, bahkan ada yang murtad karena kisahnya begitu luar biasa. Jadi kisah tersebut merupakan fitnah atau ujian bagi manusia, ujian bagi kaum muslimin tentunya. Apakah iman mereka benar-benar murni, tulus, ya, kuat, ya, atau iman mereka lemah? Ya. Apabila iman mereka itu lemah dengan kisah semacam itu yang jauh di luar akal manusia, tentu saja mereka akan dengan mudah murtad. Ya. Maka kemarin kita jelaskan betapa kuatnya iman Abu Bakar, yang Abu Bakar membenarkan, meyakini kisah tersebut. Beliau yakin, dengan seyakin-yakinnya beliau jujur, maka dengan kisah tersebutlah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, mendapat julukan As-Siddiq, ya, orang yang jujur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Jangan kita mengandai-andai, oh enak jadi sahabat Rasulullah, dapat keutamaan besar, orang-orang yang mengikutinya mengamalkan suatu amalan, pahalanya ngalir ke sahabat. Oh enak dapat jadi sahabat. Ya, seandainya kita hidup di zaman sahabat, jadi sahabat. Ada seorang yang mengandai-andai seperti itu. Ya. Maka kita katakan belum tentu antum seandainya hidup di zaman sahabat, di zaman Rasulullah akan beriman. Belum tentu. Ya. Kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kisahkan peristiwa ini, kira-kira bagaimana respon kita? Ya. Tiba-tiba Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beratus-ratus kilo jauhnya, yang perjalanan itu harusnya makan waktu 1 bulan, ternyata cuma 1 malam, masuk akal tidak? Bisa kita beriman? Nah, zaman itu sangat mustahil. Ada yang menjamin kita mengikuti Rasulullah beriman atau malah ngikutin Abu Jahal? Karena memang belum tentu, ya. Itu luar biasanya mereka para sahabat. Mereka bisa bertahan beriman, sedangkan ujian mereka yang berlipat-lipat ganda. Kembali kepada kisah kita, sirah kita, yakni ketika Rasulullah turun, ya, membawa perintah sholat. Maka di pagi harinya setelah beliau menjelaskan atau menceritakan, ya, kisah tersebut pada manusia, maka di siang harinya Jibril datang. Jibril turun, ya, untuk mengajarkan kepada manusia waktu-waktu sholat. Ya, di siang harinya Jibril turun mengajarkan kepada manusia waktu-waktu sholat. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, dari kitab Musnad Imam Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Qala, ya, Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina zalati syamsu faqalat kum ya Muhammad fa shalla dhuhra hina malat syams summa makasa hatta idza kana fi urrajuli mislu jaahu lil asri. Ya. Telah datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari tergelincir, ya, ini waktu sholat duhur. Ketika matahari tergelincir, kemudian Jibril mengatakan, kum ya Muhammad, berdirilah
Muhammad fasolli, berdirilah Muhammad dan sholatlah. Ya. Maka ketika itu Rasulullah sholat dan kemudian datang lagi, yaitu ketika apa? Ketika matahari tergelincir waktunya sampai ya sampai bayangan matahari itu seperti bayangan benda. Ya. Jadi seperti ini. Ini apa ini? Ini garis khatulistiwa. Ini garis apa namanya? Garis antara pembeda antara bumi dan langit. Apa namanya? Garis ya. Garis ufuk lah. Ya, saya lupa. Kemudian garis kita tancapkan tongkat. Ya, seumpamanya 1 meter. Ya, 1 meter. Ya, segini ya. Matahari ketika di tengah-tengah ada bayangannya tidak? Belum ada. Dan ini waktu yang tidak boleh sholat, ya, waktu yang dilarang sholat, belum boleh sholat. Baru ketika matahari sedikit ya tergelincir, matahari sedikit tergelincir, semoga pas. Ketika matahari sedikit tergelincir, tergelincir seperti ini, ya, maka bayangannya nampak. Sudah terlihat nampak bayangan ya pendek. Dan waktu ini ialah waktu masuknya sholat duhur. Waktu duhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajul katulihi. Ya. Dan sampai kapan? Sampai panjangnya itu antara tongkat ini, bayangan dan tongkat panjangnya sama. Sampai panjangnya sama sampai sini. Jadi kalau ditarik garis ya, matahari sudah di sini, ya, itu waktu sholat duhur berakhir. Waktu sholat duhur berakhir. Wa waktu sholatil asri malam tusarrif syams. Dan ketika sholat asar itu ketika ya matahari sudah mulai menguning sedikit. Jadi dalam hadis yang lain ketika atulus syai mislain, ya, panjang sesuatu itu 2 kali lipat ya dari panjang bendanya, panjang bayangan tongkat 2 kali lipat dari panjang tongkat, itu batas akhirnya. Mulainya ketika akhir sholat duhur itu waktu mulai waktu asar. Ya, jadi waktu sholat duhur berarti dari sini sampai sini, ya. Waktu tuh, ya. Duhur. Nah, waktu duhur, waktu asar panjangnya 2 kali lipat. Ya. 1, 2 tarik sini, berarti sampai sini. Berarti matahari sudah turun ya, ya, ya. Jadi nggak terlalu lurus nggak apalah, yang penting bisa dipahami. Ya. Panjang sudah 2 kali lipat, maka ini masuk sholat waktu akhir sholat asar, ya, masuk akhir sholat asar. Ini besok bisa dipraktekkan ya. Ya, bayangkan kita nggak ada jam. Nah, kemudian waktu sholatil maghribi malam yagi besyam, ya, dan waktu sholat maghrib itu ketika matahari tenggelam, ya, matahari terbenam. Jadi kalau kita melihat ke garis ufuk, ya, cakrawala, garis cakrawala itu, ini garis lain nih, ya, matahari ini belum tenggelam ya. Belum tenggelam. Nah, apabila sudah turun sampai setengah, nah,
Sudah masuk maghrib belum? Belum. Ini belum masuk maghrib dan waktu itu, waktu ini itu waktu yang dilarang sholat. Kenapa? Karena itu waktu sholatnya orang-orang penyembah matahari. Jadi orang-orang penyembah matahari sholatnya atau ibadahnya mereka di waktu tenggelamnya matahari. Supaya apa? Supaya mereka bisa sujud ke arah matahari. Dan kita kaum muslimin dilarang sholat di waktu itu. Dan ini matahari dalam kondisi ini masih terang ya, belum masuk maghrib. Baru ketika matahari sudah ketutup bumi, seluruhnya ketutup bumi, nggak kelihatan lagi, cuma kelihatan cahayanya. Waktu itu waktu sholat, sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Maksudnya, dan waktu sholat isya itu dari kapan? Ketika apa namanya itu yang di langit yang kuning itu, ya apa namanya itu mega merah. Nah, ketika mulai matahari tenggelam itu mega merah atau ya kekuning-kuningan di langit itu masih ada mega merahnya masih ada. Nah itu waktu sholat maghrib. Ketika mega merahnya itu sudah hilang, maka itu masuk waktu apa? Sholat isya. Masuk waktu sholat isya. Ya, ila nisfil lail sampai tengah malam. Tengah malam. Jadi kita lihat tengah malam itu kapan? Dilihat ketika matahari terbenam jam berapa dan matahari terbit jam berapa? Ya. Kalau matahari terbit jam berapa matahari terbit? Jam 5 sudah terbit? Ya. Kalau masuk sholat subuh, ya, sholat subuh itu terbit fajar bukan matahari, ya, terbit fajar. Ya, masuk sholat subuh waktunya kapan? Masuk ya, ketika terbit fajar, ya fajar sodik, ya, fajar sodik. Jadi ketika kita lihat garis cakrawala, ya sudah ada cahaya di ufuk, ya, ada cahaya yang memanjang. Nah itu sudah waktu masuk sholat subuh. Kapan berakhirnya waktu sholat subuh? Ya, sampai terbit matahari. Jadi ini masih nampak cahaya sinar matahari, ya, terbit fajar. Habisnya ketika matahari sudah terbit, itu waktunya habis. Sholat isya tadi tengah malam itu kapan dihitung? Waktu terbit matahari dan waktu terbenamnya kapan? Dibagi dua. Kalau terbenamnya matahari itu jam 6, terbenamnya matahari jam 6, terbitnya jam 5 pagi, dibagi dua, berarti tengah malamnya sekitar jam setengah 12. Nah itu akhir waktu sholat isya. Tentunya ada hilaf di sini, ada beberapa perselisihan, tapi para ulama menjelaskan bahwasanya itu waktu ikhtiar, ya, yang paling tepat kita sholat di waktu-waktu tersebut. Di waktu-waktu tersebut. Adapun apabila kita lewat waktu tersebut, itu waktu darurat, ya, darurat. Ya. Apabila darurat sedang di tengah perjalanan atau sedang safar atau sedang sakit dan seterusnya, maka boleh untuk lebih dari waktu tersebut. Dan waktu sholat asar itu ya sampai dua bayangan tongkat. Jangan sampai kita sholat asar mendekati maghrib, hari sudah gelap. Ya, karena itu termasuk sholatnya orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu ketika asar mereka santai, ya, wah masih terang, santailah, ngobrol dulu. Nanti kalau kelihatan udah gelap, matahari udah terbit, oh itu matahari udah gelap, udah tenggelam, ayo sholat. Nah, akhirnya mereka sholatnya cepet-cepet. Akhirnya sholatnya cepet-cepet, ya itulah orang-orang munafik. Karena sholat asar, ada dua sholat yang sulit atau yang berat bagi munafik itu. Sholat apa aja? Ya, sholat subuh dan sholat asar. Ada yang mengatakan sholat subuh dan sholat isya. Kenapa demikian? Karena dua waktu itu adalah waktu gelap. Ya. Waktu yang gelap. Kalau gelap gak kelihatan orang. Karena orang-orang munafik itu sholatnya karena pengen dilihat orang. Ya. Sholatnya cuma pengen dilihat orang. Oh, si fulan sholat. Ya. Kalau sholat maghrib, sholat isya, udah peteng, udah gelap. Buat apa sholat gak kelihatan? Sholat subuh juga masih gelap. Mereka ya
berat bagi mereka. Jadi hadis Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah tadi itu menjelaskan bahwasanya qala Jabir radhiyallahu anhu ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nazalati syams, ketika matahari sudah tergelincir. Faqala kum ya Muhammad, berdirilah wahai Muhammad, fasalli, dan salatlah, fasalli dhuhra hina malati syams, ya, ketika matahari sudah ya tergelincir. Hatta idza kana fi ar-rajuli mislahu, sampai ketika bayangan seseorang itu semisal tingginya orang tersebut. Lil asri, dan itu pun masuk, dan itu merupakan tanda masuknya salat asar, ya, habisnya salat duhur, masuknya waktu salat asar. Faqala kum ya Muhammad, maka ketika itu Jibril mengatakan, datang lagi Jibril, datang di waktu itu, berdirilah ya Muhammad, fasol lil asr, ya, berdirilah dan salatlah asar. Suma makati suma hatta idza ghabati syams ja'u faqalakum fasallil maghrib, maka ketika sampai apa, sampai ya matahari bayangan dari benda itu dua kali lipatnya, sampai matahari sudah hampir sudah gelap, ya, maksudnya sudah hampir turun. Faqala fasallaha khina ghabati syamsu sawa'an, ya. Nah, dan di waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam, ya, dan di waktu yang lain ketika Jibril datang itu ya tidak berubah, ya. Jadi Jibril ini datang di hari pertama itu datang di awal waktu, ya, ketika di awal waktu. Nah, kemudian Jibril datang di hari yang kedua di akhir waktu, ya, kecuali sholat maghrib. Nah, Jibril datangnya tetap di waktu itu yang sama. Di hari pertama Jibril di waktu duhur, di awal waktu duhur. Di hari kedua di hari kedua di akhir waktu duhur. Ya, seperti itu. Terus kemudian setelah menjelaskan demikian, maka Jibril mengatakan, "Ma baina hadaini waktu salat kulluh." Apa yang di antara dua ini, ya, dua hari kedatangan Jibril itu, ya, itulah waktu salat seluruhnya. Paham di sini? Di sini ada hadis yang panjang, tapi anda nggak bacakan semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian sholat Allah Subhanahu Wa Taala itu mewajibkan, mensyariatkan pada awalnya, pada mulanya ialah dua rakaat, ya, dua rakaat. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, baru disyariatkan 4, ya, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4, maghrib tetap 3, sholat isya 4, sholat subuh tetap 2. Semuanya sebelumnya itu 2 rakaat, ya, kecuali maghrib dan ya subuh, ya, ya, dulu 2 rakaat semuanya kecuali maghrib tetap 3. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ada penambahan, ya, menjadi 4 rakaat. Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Furidat salatu rakaatan," ya, rakaatain, diwajibkan, ya, salat bagi kaum muslimin 2 rakaat. Ya. Hatta hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam furidat arba'ah, ya. Sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diwajibkan 4. Wa furidat salatul musafiri kal ula, dan diwajibkan atau dibolehkan bagi sholatnya musafir itu seperti sebelumnya, yaitu kembali ke 2 rakaat. Jadi ketika safar dikembalikan seperti sebelumnya, yaitu 2 rakaat. Jadi kalau pengen sholatnya 2 rakaat, gimana caranya? Safar terus, ya, safar. Kemudian sholat pun kiblat ketika itu menghadap Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa. Ya. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan di Madinah sekitar 16 bulan atau 17 bulan, maka kiblat berubah. Ya, sekitar
di Madinah sekitar 16 bulan atau 17 bulan, maka kiblat berubah. Berubah ke Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ya. Maka Nabi SAW ketika berada di Mekah, ketika itu kiblat di mana? Di Masjidil Aqsa ya, di Baitul Maqdis. Nah, maka ketika itu di Mekah Nabi suka untuk menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis secara bersamaan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau ada di Mekah itu mudah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berada di sebelum hijrah berada di Mekah. Ini perumpamaan ini Ka'bah. Ini Mekah. Madinah di mana? Madinah di utara Mekah. Ya, ini Madinah ini. Ini Mekah. Mana ini? Masjidil Aqsa mana? Baitul Maqdis mana? Ada di utaranya Madinah. Ya. Ini Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW jika ingin menghadapkan sholat beliau ke Baitul Maqdis dan beliau juga ingin menghadapkannya ke Ka'bah, beliau sholatnya berarti di sini, di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ini Hajar Aswad di sini, ini Rukun Yamani. Ini Rukun Syam, ini Rukun Irak. Beliau hadapkan wajah beliau di sini, beliau bisa menghadap ke Ka'bah dan bisa juga menghadap ke Baitul Maqdis. Namun ketika beliau SAW berada di Madinah, ya. Ketika itu kiblatnya di mana? Di utara, ya. Di utara. Sedangkan beliau, Rasulullah selalu melihat ke langit, ya. Ingin bahwasanya kiblat itu diganti, dipalingkan ke Mekah, ya. Karena beliau ngarah ke utara, berarti membelakangi Ka'bah. Ya. Sedangkan beliau ingin sekali untuk sholat itu menghadap Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya qad nara taqallub wajhika fis sama ya falan waliyan nakati belatang tardoha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah melihat engkau ya selalu melihat ke langit ya falan waliyan nakati belatang tardoha ya. Rasulullah selalu menengok ke langit mengharapkan kiblatnya itu diganti. Maka falan waliyan nakati belatang tardoha, maka kami ya, maka palingkanlah wajahmu ke kiblat yang kau ridhoi, ya, yang kau sukai, yaitu ke Mekah. Ya. Jadi dari arah utara dirubah ke arah selatan, 180 derajat. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, wahai semua kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai semua kuntum, dari manapun kalian berada, fawallu wujuhakum satrah, maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya, ke arah Ka'bah. Nah, ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, ya sekitar 16 atau 17 bulan, kiblat diganti, dan itu Rasulullah sedang berada di kampung Bani Salimah, menjenguk seseorang yang sedang sakit. Ya. Maka ketika itu Rasulullah sholat duhur di kampung Bani Salimah, sampai rakaat ketiga turun wahyu memerintahkan kiblat diganti. Ya. Maka ketika itu di tengah-tengah sholat Rasulullah putar, ya, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, putar 180 derajat lagi sholat. Gimana caranya? Rasulullah sedang mengimami kaum muslimin di kampung Bani Salimah, sampai rakaat ketiga turun ayat ya, ganti kiblat puter. Gimana ceritanya? Wallahu alam, jangan tanya, pokoknya berubah ya. Pokoknya berubah ya, bisa saja ya. Maka di tempat itulah, di masjid itulah yang dinamakan Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain.
Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, maka sholat sudah berubah ke arah Mekah. Nah, sampai di suatu kaum ya, di Quba ya, kaum muslimin yang sedang di Quba sedang melakukan sholat subuh, mereka belum tahu kabar kalau kiblat sudah dirubah. Mereka sedang sholat subuh, dapat rokaat kedua sedang rukuk, ada yang mengabarkan ya, bahwasanya kiblat sudah dirubah ke arah Masjidil Haram. Lagi rukuk, para sahabat langsung putar ya. bisa gimana caranya, wallahualam ya. Gak ada penjelasan bagaimana ceritanya berputarnya seperti apa ya. Jadi ketika ini ya, ketika itu ya Masya Allah, betapa taatnya para sahabat dengan Rasulullah SAW ya. Diperintahkan berubah arah kiblat, langsung berubah ya. Langsung berputar ya. Kalau kita mungkin sudah bubar ya, oh gimana ini, bingung ya, sudah gimana, sudah bubar ya. Berubah 180 derajat putaran selatan. Untung turunnya atau untung orang yang ngabarin nggak ngasih tahu ketika sujud ya. Kalau ketika sujud gimana, sudah ya. Paling di yang gosokin ke apa, jidatnya di tanah ya. Tapi untungnya rukuk ya, ini masih bisa bergerak. Baik. Allah alam bisawab, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Allah alam, kurang lebihnya mohon maaf. Ana cukupan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, sudah lain-lain lantas, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.